Waduh guys, si Rafa diculik sama orang. Kasihan banget. Jadi ini ceritanya guys. Nah, aku mau nabung lah. Nanti uangnya buat beli sepeda listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan Rafa sedang mulung ya guys. Terus datanglah Bu Haji Kurma. Rafa, ini aku punya tabungan loh. Isinya banyak loh. Nanti aku bakal beli sepeda listrik loh. Nanti kamu jangan minjem ya. Miskin. Allah, Bu Haji Kurma sombong banget. Semoga Allah memaafkan. Nah, sebulan kemudian guys. Udah sebulan nih. Pasti isinya banyak banget. Buka lah. Hah, kok ini isinya gosokan sih? Hah, siapa ini yang nyuri uangku? Tuan Faruk, ini siapa yang nyuri uangku? Bukan aku. Kenapa? Dia kan orang miskin. Rafa miskin? Kamu malang uangku ya? Astagfirullah, enggak kok. Makanya jangan pamer. Kan kamu yang maling. Tolong, Rafa mencuri. Ampun. Aduh, aku salah buka celengan. Ini kan celengannya Tuan Faru. Isinya gosokan. Nah, ini kan celenganku. Isinya masih lengkap. Waduh, kasihan banget si Rafa. Tapi ya udahlah, bodo amat.